Halo sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya. Hari ini kita mau menjelaskan di mana pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat kita yang lain yang belum memahami pertanyaannya seperti apa. Ya, pertanyaannya kemarin seperti bagaimana bang caranya mengenali manggar bunga dengan manggar kolang-kaling. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita lihat dari waktu mudanya ataupun baru keluarnya manggar tersebut baru pecah, itu sama, tidak ada bedanya. Hanya perbedaan apabila sudah ada dia 50 cm ataupun 60 cm, di situ baru kita kenali. Yang pertama, dia kalau manggar kolang-kaling itu tidak seperti manggar bunga. Kalau manggar bunga, ini manggar bunga ya, ini di pucuknya ini tidak gugur ya, tidak ada yang gugur. Kalau manggar kolang-kaling, dia di waktu mudanya dia akan gugur di ujung bunganya seperti ini. Ini akan gugur sebanyak 3 cm akan gugur. Manggar kolang-kaling di waktu mudanya itu akan berguguran. Itu tanda yang paling akurat menurut saya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang mengenali manggar kolang-kaling ataupun manggar muda di masa baru keluar ataupun baru pecah ya, di masa muda. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya minta tolong dimaafkan. Sampai jumpa dan tunggu video saya selanjutnya. Salam satu tangga.